Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini kita membahas diary work lagi ya teman-teman. Kali ini bukan di Bontang yang perkuatan bibir pantai, tapi sekarang kita berada di daerah Kaliorang, sekitar 4 jam tambang Kaliorang Indeksim. Kali ini kita akan membahas diary work tentang bagaimana repainting alat berat. Ya inilah teman-teman, di suatu sisi kita ketika waktu senggang, waktu panjang, kita akan fishing camp, tapi ketika kita di waktu jam kerja, ya gini aktivitas kami, mencari uang. Oke teman-teman, sebelum kita memulai fase-fase step-step dari pengerjaan repainting, kita simak dan nikmatin dulu ya teman-teman. Kita mau pasang boom
di Hitachi 870. Nah, ini ada sedikit kesalahan cat. Ini kita brushing lagi. Ini juga di tempat lagi. Seperti ini teman-teman, ini preparing pengangkatan boom. Ada palen itu lebih tidak safety karena ditumpukan licin. Dikasihkan apa? Oke guys, kini kita lagi siap-siap untuk pulang menunggu di kontainer. Ini tempat peristirahatnya. Kontainer sampah. Persiapan pulang, bisnya jam 6 lewat. Kita sampai di luar nanti setengah 8 malam. Ini tempat peraduan, tempat istirahat siang. Oke teman-teman, jangan lupa ya di subscribe lah, like, di share, aktifkan lonceng notification. Los, gak rewel boy. Oke guys, sekian dulu guys. Kita tutup malam ini, hari ini dengan salam satu spray painting.